Halo semuanya, gue Abi Respati. Kali ini gue akan kasih tahu kalian best videos of the month Web TV Asia. Oke, video pertama, videonya Arif Muhammad. Mudik pakai Avanza, kadang masih tekor bensin. Ini coba lihat pakai Alphard. Berapa uang dihabisin buat bensinnya? Atau mungkin besok bisa coba pakai BMW. Tapi jangan lupa Bang Arif, ajak aku. Nah, video kedua datang dari Ekla. Uns, coba deh dilihat itu kumis abangnya misa-misa gitu. Kayak aku kalau lagi pesen mie ayam, aku pasti pisah entah dari sambelnya, kerupuknya semuanya aku pisah. Video ketiga itu dari Cinderella, number one beauty influencer se-Asia. Wanna be on top? Top. Itu dia, keren banget kan? Cinderella salah satu YouTuber Indonesia bisa jadi juri tamu loh di Asia's Next Top Model. Tapi kalau menurut aku lebih keren lagi Sela kalau kamu jadi modelnya. Oke, next kita ke Rio Ardila. Mas Rio Ardila yahut banget lo lagunya ya. Iyalah ya, kagus sih warnanya, produce musiknya udah pasti keren. Terus nih udah jauh-jauh syuting ke Jepang, ini buat mengenang siapa sih? Bukan untuk si yang sekarang katanya udah bahagia dengan kakak tertua dari 11 bersaudara kan? Oke, sekarang ada salah satu beauty vlogger yang hits banget juga, Tasya Farasya. Aduh, Mbak Tasya Farasya cucok loh, baru 6 bulan bikin YouTube channel tapi subscriber udah hampir 100.000. By the way, cewek-cewek zaman sekarang nih udah nggak level. Kalau belanja bulanan tuh ke pasar, nggak cucok meong kalau kata Syahrini. Belanjanya apa? Belanja make up. Sekarang kita bahas yang horor-horor, yaitu Philo Sebastian. Aduh Philo, kamu ketawa-ketawa aja, jangan-jangan kamu tahu ya siapa artis atau YouTuber yang pakai susuk. Kira-kira siapa ya? Ini nih, grup yang isinya orang-orang kece, Fix Production. Ternyata Reza Candika berdoa dulu loh sebelum main VR. Alhamdulillah ya ada faedahnya. Ini nih, mbaknya nempel takut sama bomnya atau emang cuma pengen pegang-pegang bulenya? Hah? Asim money flying, money flying ya. Udah tahu kan? Ya. Boy William. Si Flying Money Boy, yaitu Boy William, kayaknya emang semakin serius dalam dunia bermusik. Buktinya dia menerima tantangan dari rapper Young Lex untuk bikin ini nih, Flying Money Acoustic. Jadi kayak Young Lex harus nonton deh. Ini dia YouTuber yang pernah memproduseri lagunya Richiga. Kepada tahu kan pasti, yes, Anantavin. Ini lagunya para milenial. Kalau lo nggak tahu lo, aduh, pur. Dan Anantavi ini sukses berat bikin lagu Despacito ini ala dia dengan hampir menembus 1 juta views dalam beberapa minggu. Keren. Yang terakhir, ini udah pasti ya YouTuber nomor 1, stand up komedian nomor 1. Raditya Dika lah. Babang Radit, kalau upload video baru 2 jam udah tembus 1 juta. Itu kalau ditukerin Bang bisa buat beli Lamborghini. Masa nggak tahu cara pakai Lamborghini? Ini pasti Bang Radit pura-pura kan? Jangan kalah lah sama Raffi Ahmad. Nah, itu semua adalah best videos of the month Web TV Asia. Sekarang gue mau challenge Fix Production untuk datang ke sini bacain best videos of the month Web TV Asia bulan depan. And thank you guys for watching. Jangan lupa di subscribe channel ini karena kita akan upload videonya setiap bulan. Web TV Asia makes you viral.